Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh murid-murid. Hari ini kita nak belajar tentang elektrik tahun 2. Seperti mana yang kamu ketahui, kamu telah belajar tentang kenali komponen elektrik. Maka kita juga telah tahu apakah fungsi tiap-tiap komponen itu dan juga kita akan membina litar ringkas yang mempunyai keempat-empat komponen elektrik tersebut. Tanpa komponen tu tak jadi ya kita punya litar yang ringkas itu. Jadi fungsi tiap komponen kamu dah tahu, mentol memberikan cahaya, okey, dan yang lain-lainnya. Dan hari ini kita nak tengok bagaimana membina litar lengkap yang ringkas. Okey, di sini cikgu tunjukkan contohnya. Okey, bagaimana cikgu menggunakan satu bateri ataupun sel kering, beberapa wire, okey, kemudian suis, mentol, dan akhirnya okey, lengkaplah kita punya litar. Di sini ada satu sel kering, satu bateri, satu suis dan beberapa wire. Bila suis dipasangkan, maka mentol akan menyala kerana mendapat tenaga daripada sel kering yang dibekalkan itu. Di sini jelas ya murid-murid kalau okey. Kita tengok yang seterusnya, apabila cikgu menambah bilangan sel kering ataupun bateri di dalam litar, hidupkan, pasangkan suis, kita akan dapati mentol bertambah terang. Kenapa? Mentol menerima tenaga yang lebih daripada bateri di dalam litar tersebut. Okey, yang slide seterusnya, okey, cikgu tunjukkan bagaimana kita mengurangkan kecerahan mentol dengan kita menambah bilangan mentol. Bila dengan bateri yang sebiji itu kita tambah bilangan mentol, maka elektrik itu ataupun mentol akan malap. Jadi untuk kelas yang akan datang ya, kita akan melihat bagaimana kita akan mengenali bahan-bahan yang digelarkan konduktor dan juga penebat. Konduktor ialah bahan yang boleh mengalirkan elektrik, manakala penebat pula ialah bahan yang tidak boleh mengalirkan elektrik. Okay, itu untuk kelas kita yang akan datang. Jadi di dalam tajuk elektrik ni juga, murid-murid perlulah boleh meramalkan kenapa mentol tidak menyala. Jadi antara sebab musabab yang kita boleh bagikan ialah yang pertama, mentol telah terbakar. Okey, filamen mentol yang wayar halus di dalam mentol itu mungkin telah putus. Yang kedua, bateri ataupun sel kering telah kehabisan tenaga. Yang ketiga, suis tidak dipasang. Okey, dan yang keempat, pemasangan wayar tidak lengkap ataupun tidak kukuh. Jadi itulah pembelajaran kita pada hari ini, di mana cikgu lebih memberi fokus kepada litar. Bagaimana kita menggunakan komponen di dalam litar. Jumpa lagi di kelas akan datang.